yang panggil kita. Allah sendiri yang jemput kita untuk datang dan duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap rawatan min riyadhil jannah. Kita sedang berada dalam sebuah taman di surga Allah. Berbahagialah tuan-tuan. Ada pun orang-orang yang Allah tak undang mereka, mereka tak datang. Yang penting kita dah datang dan duduk dalam taman di surga Allah. Kembali tuan-tuan sedar ataupun tidak, di atas kepala ketekaan sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Para malaikat berobot-obot untuk mengepakkan sayap untuk menaungi kita dengan penuh rahmat dan barakah. Dan insyaAllah sepanjang kita duduk dalam majlis ini, maka berdoa kita kepada rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tentuan perempuan yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah sebelum kita menerima soalan, untuk menjawab soalan tuan-tuan, kena sentuh sikit tentang satu tajuk, iaitu salam. Tajuknya salam, ucapan salam. Ya, tuan-tuan mesti ingat, ucapan salam satu-satunya ucapan yang Allah sendiri syariatkan ketika berlakunya Isra dan Mi'raj. Masa Nabi naik ke langit, sampai langit yang ketujuh, buruk berhenti, Nabi turun, Jibril pun turun, tiba-tiba Nabi sorang dibawa menghadap Allah di tempat yang tak tahu dengan Allah. Sebut dalam firman-Nya dalam surah An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna. Dan ketika dia berada di ufuk yang tinggi, maksudnya langit yang tujuh, di situ buruk berhenti, Jibril turun, Nabi pun turun, kemudian Nabi seorang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Tsumma," kemudian lepas buruk dah berhenti, "Tsumma," kemudian dana, dia seorang, Nabi seorang dibawa menghadap Allah. Di mana? Tak tahu. Masa itulah tuan-tuan, bila Nabi naik menghadap Allah, baru terasa kehebatan alam malakut, kehebatan alam jabarut yang tak pernah sampai seorang makhluk. Tiba-tiba terkeluarlah ucapan dari mulut Nabi, iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Inilah kita baca tahiyat. Itu Nabi yang ucap segala ucapan-ucapan yang penuh dengan penghormatan, ucapan salam, ucapan yang baik-baik, semua yang berkat-berkat, memang layak untuk Allah SWT. Itu Nabi yang ucap. Sebaik Nabi ucap, Allah jawab. Allah jawab. Apa jawapan Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang kita baca dalam tahiyat. Bila Allah jawab, selamat sejahtera dan kau wahai Nabi. Allah ucap selamat Nabi kita seorang saja. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jibril dengar. Maka Jibril pun kata, tak kau ucap selamat Nabi seorang saja. Maka Jibril berkata, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ucap selamat kami sama. Jangan ucap Muhammad seorang saja. Kami pun nak selamat juga. Wasallahi pun nak selamat juga. Tiga ucap dicantumkan dan kita baca dalam dalam sembahyang. Baik. Macam mana ucapan salam yang sebenarnya? Sebab itulah tuan-tuan, bila Allah syariat ucapan salam ini, Allah sebut dalam Quran. Sila rujuk ayat 86 surah An-Nisa. Ayat 86 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha.
Dia bermaksud apabila kamu diberi satu ucapan penghormatan, maksudnya salam, maka jawablah dengan cara yang lebih baik atau sekurang-kurangnya mesti jawab. Jadi ulama kata memberi salam hukum dia sunat, menjawab salam adalah wajib. Ini yang disebut memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Kalau tak jawab, kalau tak jawab, berdosa. Semua berdosa. Ah, tidak. Ulama-ulama tafsir dalam tafsir ayat itu mengatakan ada lima ketika salam tak dibenar jawab. Lima ketika salam jangan jawab. Bila? Yang pertama, bila kita yakin orang yang memberi salam itu bukan orang Islam. Itu yang pertama. Bila kita yakin, kita kenal dia, dia bukan Islam, tapi dia bagi salam, jangan, jangan jawab. Kalau kita syak, mungkin dia nak mu'allaf, kita syak, bobok, wajib, tapi bagi salam. Kalau kita syak, mungkin dia ni Islam, apa ke, asal nak jawab juga. Maka Nabi kata, qala Rasul, la tazidu wa alaikum. Jangan lebih, wa alaikum, cukup. Satu. Yang kedua, ketika kita sedang solat, ketika kita sedang solat, tak kira ada masalah pada kita kat salam lain ke, jangan jawab salam. Jatuh tersemayang maghrib tadi, di akhir semayang imam kata assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan jawab, ada orang jawab, siapa jawab ni kuk semayang. Jangan jawab, itu bukan untuk kita. Dia berdua. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga, kalau ada orang nak berucap, dia berucap dulu salam kemudian, jangan jawab. Berucap dulu salam kemudian, jangan jawab salam. Siapa kata Nabi yang kata, bukan saya kata. Hadis riwayat At-Tabrani, qala Rasul, man bada'a al-kalam qabla as-salam fala tujibuhu. Siapa yang berucap dulu bagi salam kemudian, maka salamnya jangan jawab, kata Nabi. Kata Nabi, kata Nabi. Tapi tak faham, jawab juga. Ya, ada orang sebelah Rahman Rahim Alhamdulillah Alamin, debuk demam, debuk demam tiga minit lah. Yang berbahagia sebulan-sebulan, padahal tak bahagia pun. Tiga minit lagi. Last kali, assalamualaikum. Kau saya jawab. Ya. Kata Nabi yang kata. Ulang lagi sekali. Hadis riwayat At-Tabrani. Qala Rasul, man bada'a al-kalam qabla as-salam fala tujibuhu. Siapa yang mendahulukan ucapan salam kemudian, maka salam jangan jawab. Tapi salam bila? Salam bila? Nabi kata qala Rasul, telah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Ya'la. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la, qala Rasul as-salam qabla al-kalam. Ulang sekali. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la, qala Rasul as-salam qabla al-kalam. Boleh apa itu betul? Seulang sekali. As-salam qabla al-kalam. Salam dulu sebelum nak cakap. Boleh faham? Faham? Yang tiga. Yang keempat, ketika kita dalam tandas, ketika dalam tandas, tak kira apa tujuan, yang penting masa di dalam tandas, kalau dengar orang bagi salam, jangan jawab. Apa tujuan tak kira lah. Karena orang duduk tandas ini tuan-tuan, bukan apa hadiah saja. Ada orang duduk tandas pasang rumah hidup, mana itu yang kejauh.
Tak kira lah mungkin dia menjawab salam. Diriwayatkan Nabi pernah satu ketika Nabi dalam tanda sekolah hajat, tiba-tiba datang seorang lelaki ke rumah Rasulullah dengan suara yang kuat dia bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab salam. Sampai selesai Nabi qada hajat, Nabi keluar daripada tandas, orang Nabi jawab salam. Itu yang keempat. Yang kelima, bila salam dipermain-mainkan. Bila salam dipermain-mainkan. Biasanya orang perempuan ada orang lelaki mampir ni orang dia. Assalamualaikum. Nah, tak jawab tu saya. Assalamualaikum. Nanti jawab tak. Ya. Habis ya. Apa ni ucapan salam? Ucapan salam apa ni? Dalam tafsir ayat 86 surah Nisa tadi, sila rujuk. Sila rujuk kitab tafsir Gharaibul Quran. Sila rujuk kitab tafsir Gharaibul Quran yang ditulis Syekh An-Naisaburi dalam tafsir dan ayat 86 surah An-Nisa. Apa kata Syekh An-Naisaburi? Saya nak petik kata-kata dalam kitab. Dia kata fa inna muntahal amru fis salam an yuqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya dalam salam tidak ada perkataan ta'ala. Dalam salam tidak ada perkataan ta'ala. Syekh Nisa tulis lagi. Dia kata fa inna muntahal amru fis salam. Ucapan salam yang lengkap pada sempena dan cukup. Jangan tambah-tambah lagi. Lelah kamu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala kata karena li'anna hadha huwal waridu fit tajwid. Karena inilah bacaan yang disyariatkan kerana macam ayat ini. Kita macam tahi ala ta'ala tak? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi taala. Ya ada ini yang disyariatkan kata Syekh Zawri. Tapi kenapa ada pendapatan tambah taala? Maka sebab itu kita silap. Kesilapan yang pertama kita pandai-pandai tambah apa? Taala. Padahal dalam salam tidak ada perkataan taala. Itu yang ke yang dikatakan dalam salam tidak ada apa? Tidak ada ta'ala. Lianna hadha huwal waridu fi tashahhud. Dan inilah ucapan yang Allah sendiri syariatkan. Kita kena baca apa? Baca tashahhud. Kita baca tahiyat mana? Ta'ala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baca. Kalau Allah tak sebut ta'ala, kenapa kita pandai-pandai tambah ta'ala? Inilah tuan-tuan kesilapan yang berlaku di kalangan kita. Yang pertama, kita beri salam dan lepas terucap dulu. Ini dah salam. Lepas terucap, dah lama lah, berapa minit dah orang nak pergi salam. Maka salam dia jangan, jangan. Kita tak faham jawab juga. Kita tak tahu jawab juga. Dan yang kedua, dalam salam tidak ada perkataan tak ada. Boleh ingat? Bayang. Pada besok ta'ala tuan-tuan saya, pengalaman saya banyak tuan-tuan. Pengacara majlis disebut assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tegur dia. Tegur tak ada ta'ala dalam salam. Habis majlis tutup majlis. Kalau yang lama. Sekian saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala juga. Ya. Mana biasa macam tu? Tolong saya boleh ya? Ingat ya? Yang pertama dalam salam tidak ada? Tak ada. Dan yang kedua bila nak salam, belum ucap salam, salam dulu. Bila salam dulu tak payah nak buat bila. Tak payah habis bila. Lepas Nabi tak salam, habis tak. Dia ada semua apa? A'udzubillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang A'udzubillah tu apa? Biasa dia A'udzubillah tu macam Quran saja. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Nak baca Quran bukan tak a'udzubillah. Nak salam? Tak payahlah a'udzubillah. Direct to the point. Assalamualaikum. Yang kedua, tuan-tuan,
Bila sebut ucapan salam ini, banyaklah dia punya penggunaan dia, persembah dia. Dalam Quran, dua ayat Allah sebut. Yang pertama, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau tuan-tuan pergi rumah-rumah, rumah bukan rumah kita, takkanlah rumah anak kita ke, rumah saudara kita ke, rumah jiran kita ke, rumah kawan kita ke, atau jangan masuk melainkan telah terlebih dahulu memberi salam dan minta izin. Hatta tasta'nisu wa tusallimu, minta izin dan beri rumah orang, jangan masuk. Sehingga ada ulama-ulama mengatakan siapa pergi rumah orang tak beri salam terus masuk, hukumnya haram. Banyak mana haram selama dia duduk dalam rumah. Satu jam, satu hal, satu jam dan nanggung dosa haram. Duduk dua jam, dua jam dan nanggung dosa haram. So Allah kata la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan masuk dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu. Bukan rumah kita pun, cuma jiran kita, saudara kita, rakan kita, kenalan kita, tak kira lah rumah anak kita contohnya. Jangan masuk melainkan beli, beri salam. Itu kalau rumah orang. Tapi kalau rumah sendiri, di ayat lain Allah sebut firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza dakhaltum buyutan. Yang tadi guna fi'il mudhari', fi'il mudhari' belum masuk. Allah kata la tadkhulu, la tadkhulu fi'il mudhari', jangan masuk. Tapi balik rumah sendiri, masuk dulu. Wa idza dakhaltum digunakan past tense, bukan present tense. Balik rumah sendiri, wa idza dakhaltum, buka pintu, masuk rumah, bawa pesan lima maksud, bawa bersalam. Itu beza. So dah dari sekali, kalau rumah orang, jangan masuk, akan beri, beri salam. Berapa kali? Tiga kali. Rumah terbuka, orang ada dalam rumah. Assalamualaikum. Abang terjawab. Dari tempoh saja. Assalamualaikum. Tak jawab pula. Baca tempoh sekejap. Assalamualaikum. Duh. Pun tak jawab. Wajib balik. Wajib balik. Siapa masuk juga hukumnya haram. Tahu haram? Babi haram tak? Makan babi? Makan babi? Kita mahu makan? Haram. Sama ini pun. Tapi yang ini pun. Itu maknanya jika kita tak bagi jawab salam, kita kenal. Bermaknanya tuan rumah tak bersedia untuk menerima kita bertemu dia. Tapi bila balik rumah kita, Allah kata wa idza dakhaltum, digunakan past tense. Digunakan dah masuk. Balik rumah kita, buka pintu masuk, assalamualaikum. Tasallimu ala anfusikum. Salam untuk kita, untuk diri kita. Kalau rumah kita ada orang, orang jawab. Ada anak di sini, di sini jawab. Betul tak orang? Betul tak orang? Mungkin orang tak ada malaikat. Malaikat akan jawab. Tapi tak dengar lah, kalau malaikat jawab, tak dengar kacau. Dan balik malam-malam, 10 malam buka itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok pindah. Itu kalau ada malaikat. Tentu bayangkan kalau malaikat jawab salam kita, malaikat ucap salam kepada kita, tak hebat kan? Hebat. Tapi rumah kita ada tak malaikat? Rumah tentu ada malaikat tak? Kita cek juga. Tak pernah cek? Eh, cek tu tengok. Tak tahu. Nabi kata apa? Kata Rasul, innal malaikata la tadkhulu baitan fi surah wal kalb. Malaikat akan masuk, akan duduk dalam mana-mana rumah yang ada patung-patung dan ada anjing. Ada patung-patung, ada anjing. Malaikat keluar. Kalau nak belah anjing, belah luar rumah. Jangan lagi masuk dalam rumah. Anjing masuk rumah atau ada patung-patung dalam rumah, itu Nabi kata, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulu buyutan, tak akan masuk mana-mana rumah, fihi, yang terdapat dalamnya, surah, patung-patung, wal kalb, anjing.
Jadi tuan balik cek juga lah. Orang kata ada patung-patung. Kalau ada patung-patung termasuk mainan anak-anak tu. Mainan anak-anak tu patung-patung. Melainkan patung mainan yang ada terkilik, bawa campak pun. Ah, tak apa. Yang salahnya beli mainan simpan dalam bari elok. Itu patung-patung balik kat dalam office. Habis dua. Kesimpulannya tuan-tuan, untuk malam ni cukup. Pertama, pergi rumah orang, jangan masuk, jangan beri salam. Kalau tak berjawab, kena balik. Tapi kalau balik rumah kita, buka pintu, masuk dulu, bagi salam. Kalau ada malaikat, malaikat jawab. Kalau malaikat tak ada, siapa yang ada? Kalau malaikat tak ada rumah dia, siapa yang ada? Syaitan yang masuk di kelab dia. Kalau malaikat tak ada, malaikat tak ada yang beda. Syaitan yang masuk di kelab dia. Oh, bila syaitan penuh dalam rumah kita, salam bahasa lagi boleh guna. Sebab bila malaikat kata assalamualaikum, syaitan kata apa ni kita ada. Syaitan nak selamat. Ada syaitan masuk syurga, tapi kalau ucap selamat, beli dia lah tahu. Jadi kesimpulannya, itulah tuan-tuan, sedikit kelima tentang salam. Tak faham, buat soalan. Wallahualam. Terima kasih kepada Datuk Seri, tuan-tuan, minta ustaz Adam. Alhamdulillah, mukadimah tadi kaitan dengan salam dan juga adab ataupun bagaimana kita masuk rumah kena bagi salam sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi. Ini kita beri ruang pada tuan-tuan untuk soal jawab muskilan agama. Ada soalan? Biasanya tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan pergi di masjid, orang-orang Kristian, orang Arab Kristian, dia tak kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak kata waalaikumsalam. Kalau kita bagi salam, dia orang Arab, mana tahu dia orang Kristian. Kalau kita bagi salam orang Arab, assalamualaikum, sama ada jawab assalam atau dia jawab salam, itu orang Kristian. Di masjid lah orang Arab. Kita nampak orang Arab, kita tak tahu dia agama apa, dia orang Arab. Jadi dia orang Islam, kita pun assalamualaikum. Sama ada dia jawab assalam atau dia jawab salaman, itu asal bukan Islam. Jadi soalan-soalan tentu buat salam apa? Dalam Islam ucapannya ialah assalamualaikum. Tiba-tiba kita kadang-kadang ASSMMM gitu aja haram. Ya? Cuma soalannya tanya saya, kalau buat SMS, WhatsApp, assalamualaikum, wajib jawab tak? Wajib jawab tak? Tak. Yang wajib jawabnya, bila seorang sahabat tanya Nabi, dia kata, ayyul Islam khair, ya Rasulullah, dari Islam ada benda yang baik. Nabi jawab dua tahun. Yang pertama, ita'am bita'am wa ifsyak Islam. Yang kedua, yang pertama, buat makan jamu orang. Yang kedua, ucaplah salam. Maka atas konsep inilah ulama kata yang wajib jawab ialah ucapan salam. Ucapan wajib jawab. Adapun tulisan tak wajib jawab. Ya, okay? Kita buka WhatsApp, buka SMS, assalam ustaz. Tak jawab tak apa. Itu bukan ucapan. Itu tulisan. Jadi yang wajib jawab tu yang ada kata isyak ucapan. Ucapan tu yang wajib jawab. Adapun bukan ucapan, tak wajib jawab. Baik, soalan seterusnya, ketika bagi salam dalam solat, hendak buka mulut atau tidak? Betul. Bagi tutup mulut. Tak buka ke? Bagi salam dalam hati ke? Wajib. Ucapan, dalam hati bukan ucapan. Dalam solat. Dia lah. Dalam hati bukan ucap. Ucap kena
kena sebut. Nanti biar jawab tak habis lagi. Yalah jawab tak habis lagi. Tak habis jawab lagi. Nampak, nampak, nampak. Yang maksud ialah ucapan salam. Dalam kitab ulama mereka kata rukun yang terakhir ialah ucapan salam, mengucap salam. Apa dia ucap? Kena kena sebut. Tapi kalau tak sebut, ulama kata tak sah semayang. Dia senyap dia. Inna kahmidu majid. Tak sah semayang. Cuma tak ada. Tak ada ucapan. Salam mengucap. Itu cakap solat tadi tu. Ucapan salam lain, tulisan salam lain. Jadi yang ni soalan tadi ni ialah kena dalam salam dan sembahyang rukun terakhir apa dia? Ucapan. Menyebut salam. Menyebut salam dengan lidah. Kita kena kata paling-paling tidak assalamualaikum. Ada suara tak? Tapi kena senyap tu je. Innaka hamidum majid. Tak sah apa ya? Tak cukup rukun ni. Okey, dah faham ya? Okey, apa soalan daripada tadi? Apa soalan ni? Sim lam alik mim. Lam alik tu mak tabi'i. Dia baca mak tabi'i baharakat. Mak tabi'i baharakat. Tak tahu juga. Mak tabi'i dua harakat. Assalamu. Assalamu. Dua harakat. Kalau bagi tak assalamualaikum tu mana bukan dah dua harakat. Dia assalamu. Wa lam alif tu nak dua harakat itu mak tabi'i atau mak asli. Bila mak tabi'i mak asli berapa harakat? Dua harakat. Jadi bacaannya assalamu alaikum warahmatullahi. Dalam sembahyang tu kata dibenarkan. Jangan pernah disebut assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Batal sembahyang. Dia ditambah rukun. Sebab rukunnya assalamu alaikum warahmatullah. Itu yang disyariatkan. Tiba-tiba kita kena pada tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tambah rukun. Dia tambah rukun batal semaya. Okey? Jelas? Ada soalan tambahan? Tak ada. Baik, soalan seterusnya. Salam yang betul untuk ahli kubur. Salam yang betul untuk ahli kubur. Selama ni tak betul salam tu. Ya. Pernah diriwayatkan satu ketika Fatimah binti Rasulullah binti Rasulullah balik kepada ziarah kubur Sayyidina Hamzah. Kebetulan dia balik ke rumah dia bertemu dengan Rasulullah. Allah tanya, ya Fatimah, dari mana benar kamu? Fatimah kata, balik berziarah kubur Sayyidina Hamzah. Nabi tanya dia, kau baca apa berziarah kubur? Dia cakap, tak baca apa. Maka lain kali kata Nabi, bila kau berziarah kubur, kau kena baca assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin ataupun ya ahla diyari muslimin wa inna insyaAllah bikum lahiqun. Itu Nabi ajar Fatimah. Tulang lagi sekali. Sampai kubur kita pernah kata assalamualaikum ya ahla diyari muslimin
ada seorang yang mengatakan ya ahli jannah minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang Nabi ajar pada Fatimah. Itu salam di kubur. Tapi salah kata banyak salam oleh bayar kubur. Salah tak? Pun tak salah boleh. Cuma ikut Nabi suruh Fatimah baca ya assalamualaikum ya ahli diyar muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang lengkap yang lo. Dia nak baca assalamualaikum, tak salah. Pergi kubur assalamualaikum. Kalau kubur buat waalaikumsalam. Ada jawab kata insyaAllah. Ada peluangnya tuan-tuan. Ada ulama-ulama kata, kalau orang dalam kubur tu diseksa. Sebab dia jawab soalan muka nakir. Bila bertanya man muka tak jawab, dia dibalut, dipukul, diseksa. Dibelasah di muka nakir. Tiba-tiba tengah-tengah berasak, datanglah suara Allah. Assalamualaikum ya ahli diyar muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Maka nak berhenti siksa dia tu, jawab salam. Bagi peluang jawab salam. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah jawab, dah mandok. Tak boleh debu sama, debu sama. Tengah-tengah debu nak datang oleh bagi salam pula. Okey, dia berhenti. Bagi salam. Habis salam, okay. Jawab salam. Dia pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandroga. Itu maknanya salam lebih menyelamat orang yang diseksa. Tiba-tiba kata seorang mak Allah itu, kalau begitu ustaz boleh tak? Kalau ayah saya tak semayang, masih hidup tak pernah semayang, masuk kubur dia telah jawab seorang muka nakir, teruk dia kena pukul, boleh tak saya bagi anak duduk dekat kubur tu? Assalamualaikum ya ala dia wa inna insyaAllah bikul lahiqun. Boleh tak? Lepas minit, assalamualaikum ya ala dia, boleh tak? Saya kata boleh tu boleh lah. Saya kata kamu kanan kiri pulau badun kau lah. Kuasa bisa lakak-kak macam tu. Cuma kita nak minta orang yang lalu, orang yang pergi kubur, orang pergi ziarah kubur, sebelum masuk kubur, ada yang lalu kawasan kubur, lintas kawasan kubur, bagilah salam. Ataupun yang kubur bukan Islam, jangan bagi salam. Tak ada benar bagi salam dengan orang yang bukan Islam, mereka hidup atau mereka tak hati Allah ma'am. Baik, soalan seterusnya, apa hukum membaca Al-Quran dalam telefon tanpa wuduk? Al-Quran dalam telefon. Membaca tak mesti berwuduk tuan-tuan. Dia membaca tak mesti berwuduk. Yang mesti wuduk tersentuh masalah. Sebab Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun. Itu Quran sebut. Yang sentuh Quran, jangan pegang Quran, jangan bawa Quran, jangan tangguh Quran, melainkan orang-orang yang bersuci, kena ambil uduk. Itu kata Imam Syafi'i. Adapun baca Quran tak mesti beruduk. Teman-teman baca dalam telefon, apa perlu ambil uduk? Telefon bukan mushaf. Hanya ada ayat-ayat yang keluar. Yang tak boleh mushaf tu, la yamassuhu hu tu mana hu tamir. Hu ganti nama apa dia? Mushaf. Tak sentuh mushaf. Kali tu kan mushaf. Ada pun telefon? Apa? Sebab itu ulama-ulama kata, dalam telefon kita ada 30 juzuk Quran. Masa dia tak keluar Quran, boleh bawa tetamat-tamat. Tapi tiba-tiba tengah-tengah meneran, keluar ayat Quran. Kena hari keluar jaman. Kena hari cepat-cepat keluar jaman. Sebab ada tulisan Quran. Itu dalam tanda. Sebab itulah ulama-ulama tak menggalakkan. Kita masuk Quran dalam telefon, takut-takut. Masa ada tempat yang najib kotor, keluar tulisan dia. Sebab telefon bukan mushaf. Sebab tu orang yang pegang telefon masa baca Quran, tak mesti berutuk. Nak baca Quran dalam telefon pun tak mesti berutuk. Yang mesti berutuk siapa dia? Jangan sentuh Quran. Boleh faham? Macam orang setting azan ke tu, masuk jamban? Azan dalam jamban. Itulah, masa tak digagak kan? Berlari keluar cepat-cepat. Berlari keluar cepat-cepat. Ya, yeah? Kalau kau lari keluar, hupuk tak keluar dalam tu. Dia mati suara. Masuk dalam jamban apa? Itulah, kalau dalam jamban dia masuk orang azan ke. Dia azan dalam jamban, buat apa? Itulah kadang-kadang tuan-tuan jaga sikit ya. Jangan salah guna ya.
Okey, dulu dengar azan, cepat-cepat lari keluar. Tak nak lari keluar, pun lepas dalam tu. Bagi waktu seorang. Allahuakbar. Baik, soalan seterusnya, boleh tak kita masuk kedai makan di mana pemiliknya tidak solat? Apa soalan anda? Dia tak solat apa kena mengenal makannya? Dia tak solat apa kena mengenal dalam makan? Kalaulah toke kedai tak bayar makan, pemilik tak bayar apa? Kalau bini tak bayar macam mana? Kali makan juga. Oh tu soalan. Tak semayang dia dengan Tuhan. Tapi dia bila makanan halal tak? Halal tak? Tak halal. Tak susah makan. Sebab tu dan Allah SWT pengantirmannya. Dia kata apa? Ya lazim ya nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kita nak makan masuk kedai, kita pastikan halal. Jangan pastikan toke tu siapa. Toke ni Cina. Tanah halal tak ada. Yang masuk kata orang Melayu. Kita pergi tengok, kedai Cina. Yang masuk kata orang Melayu. Halal tak? Halal tak? Kedai Cina yang masuk kata orang Melayu. Halal tak? Yakin tak? Tak yakin? Jangan makan. Siapa tak yakin dia masuk makan juga, haram dia makan. Sebab Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat, faman waqa'a fi syubhat, faqad waqa'a fi al-haram. Benar halal jelas, kata Nabi. Ini halal, no halal. Ya haram pun, jelas, Nabi haram, bangkai haram, darah haram. Tapi antara keduanya ada yang mutasyabih, yang ragu, yang syak. Bila syak, siapa terlibat dengan syak, dia terlibat dengan yang haram. Soal makan. Tetapi contoh kedai, tengok is kedai ni, toke Cina. Tapi yang masuk makan ramai orang Melayu. Halal tak? Kita halal kot, haram kot, halal kot, haram kot. Main kot-kot dia, masuk juga. Berarti kita makan benda yang haram. Habis dia buat macam mana? Jangan masuk. Sebab Nabi kata Allah Rasul, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pertama yang benar yang meragukan, tinggal yang ragu. Benda tak ragukan, tinggal Nabi. Puan-puan pergi pasar, tengok ayam. Dia macam kepala pucat, dia macam sebelah tak ayam ni. Sebelah tak, dia syak. Dia beli juga, beli benda haram. Boleh makan benda yang haram. Lepas tu kita kata, jangan terlibat benda yang syak. Sebab Nabi kata paman, waqa'a fi syubhat, faqad waqa'a fi haram. Siapa terlibat dengan syubhat, dia terlibat dengan yang haram. Baik, soalan seterusnya. Adakah perlu seorang perempuan menjawab salam seorang lelaki bukan mahram? Tulis ni bukan muhrim. Mahram bukan muhrim. Mahram. Betulnya mahram. Muhrim makna dia orang dalam ihram haji atau bertemu muhrim. Ini mahram. Mahram orang yang diharamkan kita berkahwin dengan dia. Kalau dia tak faham mahram. Baik, saya ulang balik soalannya. Adakah perlu seorang perempuan menjawab salam seorang lelaki bukan mahram yang dikenali seperti rakan sekerja yang diyakini tiada niat tidak baik terhadap beliau? Dan dia ikut yang tadi itu. Kalau orang beri salam, kalau salam dia minta dengar, wajib jawab. Wajib jawab, kecuali yang kelima cakap tadi. Bila salam dipermain-mainkan, itu tak wajib jawab. Kalau bukan tujuan itu, orang lelaki tak kenal salam kita, kita tak wajib jawab. Ya? Melainkan oleh yang kelima tadi itu, bila salam dipermain-mainkan, awak tak ada wajib jawab. Tapi dia beri salam betul, awak tak wajib jawab. Tak jawab, dosa Allah. Baik, soalan seterusnya kaitan dengan kirim salam yang betul. Contohnya, seorang wanita kirim salam kepada wanita lain. Macam mana wanita yang terima itu nak jawab yang betul? Kedua, seorang wanita kirim salam kepada lelaki, iaitu keluarga dia. Bagaimana cara jawabnya pula? Yang ada dua benda kau jawab. Yang pertama, suap berkirim salam. Walaupun dalam syarak, dalam mereka tak disebut suap kirim salam,
Tapi tidaklah menjadi salam. Kita kirim salam. Cuma kita hari ini kirim salam pendek. Bila orang balik kampung, kirim salam kampung ya. Lalu dia balik salam, tapi salam pun. Betul faham tak? Bila kirim salam, orang balik kampung, kirim salam kampung. Lalu dia balik sendiri, mana beri salam? Harap dia bagi pun. Di sini kata ulama fiqah, tak jadi salah tu terkirim salam. Okey, kirim salam kepada si fulan. Cuma ulama fiqah kata, 1,000 orang boleh kirim salam kepada seorang. Tapi seorang tak boleh berkirim salam kepada 1,000 orang. Faham tak? Tak faham. 1,000 orang boleh kirim salam kepada seorang. Orang nak pergi Mekah, datang ziarah dia, kirim salam Rasulullah. InsyaAllah. Datang seorang, kirim salam Rasulullah. Semua orang datang ziarah dia, kirim salam Rasulullah. Sampai di airport, peluk-peluk, kirim salam Rasulullah. Jumlah-jumlah 50,000 orang. 1,000. 1,000 boleh kirim salam Rasulullah. Sampai sama Mekah tadi, assalamualaikum ya Rasulullah, wa uballigh salaman man sallam alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah, dan aku sampaikan salam orang-orang yang terkirim salam kan pada mulia itu. Habis 1,000 orang. Tapi 1,000 terkirim salam itu. Ya, seorang tak bolehkan silakan pada buah. Saya kadang-kadang tuan-tuan balik kampung saya pulih. Bila tu kecil, besar mana pun. Bila saya balik pulih, abang kata, Ustaz, balik pulih kirim salam kampung lah. Oh, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Nak kirim salam kampung saya cuti minggu dah cukup ke salam. Kalau pulih kecil, orang ramai. Dia seorang tak boleh kirim salam kepada 1,000. Dia datang Ustaz, kirim salam kampung. Allah aku minta maaf lah, minta maaf, minta maaf. Orang kampung saya 1,000 orang lebih. Oh, nak sampai semua salam 1,000 orang boleh. Tapi tak faham, insyaAllah, insyaAllah. Tanggung dosa, tak sampai salam orang. Sebab itu, saya kata 1,000 orang boleh kirim salam kepada seorang. Tapi seorang boleh kirim 1,000 orang. Tak boleh. Nak sampai semua salam tu kena cari orang tu, orang kampung. Itu satu. Yang kedua, soal nak jawab macam mana? Tu orang paham bahasa Arab, tak kena paham bahasa Arab. Kalau saya orang lelaki, tuan tolong kirim salam kepada si fulan lelaki. Ya. Bila kata kan, bila Ustaz, amin Ustaz sandi kirim salam. Maka dia pernah jawab, alaika. Yang sampai lelaki buat. Yang sampai lelaki buat. Lelaki, alaika. Kalau yang menyampaikan itu perempuan, alaiki. Yang kiri itu lelaki buat. Lelaki, alaika wa alaiki salam. Kalau yang bawa itu lelaki, alaika. Yang kiri perempuan, wa alaika salam. Itu kena paham salam. Tak paham salam, dia nak buat. Yang kiri kalau lelaki, wa alaiki salam. Yang kiri kalau perempuan, wa alaika salam. Kalau membawa salam dengan lelaki, alaika. Kalau membawa salam dengan perempuan, alaiki. Alaiki wa alaihi salam. Alaiki wa alaihi salam. Itu kok nama masyarakat lah. Ataupun yang kira namanya, alaika wa alaihi salam. Itu kena paham bahasa? Bahasa Arab. Betul ada ulama mengatakan, wajib belajar bahasa Arab. Wajib juga. Ya. Ada orang kata perdoa kifayah, ada orang kata perdoa. Wallahu'ala. Pakai redah semua waalaikumsalam tu boleh. Oh, Melayu tak faham pun. Ya, kadang-kadang tu okey salam. Mu alaikumsalam, mu sama. Bila orang kira salam dia jawab mu alaikumsalam. Mu tu macam Kelantan bunyi. Bukan mu alaikumsalam. Sama ada alaikumsalam atau wa alaikumsalam. Tu orang Melayu ni kalau salam mu alaikumsalam. Yang mu'alaikum tu kamu siapa? Sepatutnya yang bawa tu lain, yang kiri tu lain. Jangan pukul semua sekali. Lepas tu dah kena belajar bahasa Arab. Yang bawa tu lelaki, alaika. Yang bawa tu perempuan, alaiki. Yang kiri tu lelaki, alaiki wa alaihi salam. Yang kiri perempuan, alaiki wa alaiha salam. Kalau kiri ramai, alaika wa alaihi musalam. Tu, dah faham bahasa? Bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab insyaAllah. Baik, soalan seterusnya, adakah bunuh diri itu takdir daripada Allah? Apakah yang dimaksudkan takdir Allah? Takdir. Maknanya qada dan qadar. Takdir adalah qada. Kita sebut takdir.
atau kita sebut qadar. Bila kita percaya rukun Islam yang kelima, percaya kepada qada dan qadar. Apa dia qada dan qadar? Qada apa yang Allah tentukan, itu qada. Ya, Allah tentukan umur kita berapa tahun? Dia tak tahu itu qada. Tiba-tiba sampai ketika umur kita 70 tahun mati, itu qada. Rezeki kita Allah tentukan, itu qada. Qada banyak mana? Allah alam. Tiba-tiba sampai tua sampai habis dapat rezeki sikit, itu qada. Kalau qada apa yang putuskan, qada bila berlaku. Maka bertemu dengan qada dan qada. Ajar kita Allah dah qada dah. Allah dah qada dah. Bila mati, tiba-tiba sampai sekejap hari bulan kita mati, itu qada. Umur kita masih 20 tahun, itu qada. Maka sebab itulah bila cakap dalam qada qada, kita belajar tauhid, kita terima bila mana Allah qadakan. Oh, ini sekian-sekian. Qada ini tertakluk di bawah tanjizi. Tanjizi apa? Tanjizi qadim kan tadi'ah. So, pening kepala orang. Saya bersama saya tak nak baca balik tauhid, pening apa? Jadi kesimpulannya saya kata qada dan qadar. Dua perkataan, letak satu, percaya kepada qada dan qadar. Apa dah qada? Qada apa yang Allah tentukan. Apa yang tentukan itu qada. Qada tak tahu bagaimana, tak tahu bila. Bila berlaku baru tahu. Yeah. Tuan-tuan, kahwin. Yeah. Allah dah qada lah. Kamu akan dapat anak sekian. Bapa anak tuan-tuan? Tiba-tiba dapat lima anak atau qada? Allah tekan lima anak saja. Qada Allah tentukan. Qada banyak mana? Bila berlaku baru tahu. Boleh faham ya? Wallahualam. Mohon penerangan berkaitan apakah dikatakan maqasid syariah. Ya, yeah. Maqasid syariah maksudnya apa? Tuan-tuan, bila cakap pasal fiqah ya, cakap maqasid syariah ni, dia kalau sebut macam kata jaga agama, jaga harta, jaga nasab, itu maksudnya maqasid syariah. Apa yang syarat tuntut pertama sekali, dia dituntut menjaga agama. Jadi dituntut menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, menjaga apa lagi. Dia katakan maqasid syar'iyyah. Mana betul kita katakan, kalau orang tak nak ceroboh harta kita, tak nak apa harta kita, nak serah dan lawan. Nak serah dan lawan. Lawan. Lawan dulu, dia akan mati, syahid. Kenapa? Pertahankan hak dia. Menjaga akal. Orang yang tak ada rosak akal, itu mentak ikut maqasid syar'iyyah. Sedangkan dalam syarat, kena juga menjaga apa? Jaga akal, jangan dirosak. Dapat terjaga apa lagi? Jaga agama, jaga akal, jaga nasab keturunan, apa lagi? Jaga agama, apa lagi? Jaga nyawa, bagus, terima kasih. Betul kata maqasid syar'iyyah, tahankan agama. Ini lima lah. Okey, faham ya? Allahuakbar. Baik, soalan seterusnya, apakah hukum menggantung gambar orang di dinding rumah? Gantung gambar sama orang. Okey, contoh dia rujuk dalam kitab Al-Halal Wal-Haram di Islam. Nak jawab soalan ini, contoh rujuk dalam kitab Al-Halal Wal-Haram di Islam yang ditulis Syekh Yusuf Al-Qardawi, buka di bawah tajuk Az-Zina Perhiasan. Syekh Yusuf Al-Qardawi bawa di bawah pendapat ulama tentang gambar. Mana kita perlu rujuk kita ni kalau ada pilih kita Melayu senang. Bagus kita ni ya. Al-Halal wa Haram fil Islam yang tulis Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia kata apa? Yang pertama macam hadis-hadis lah. Hadis yang saya baca, Malaikat takkan masuk dalam mana-mana rumah yang ada surah. Surah tu apa dia? Ada ulama kata maksudnya surah tu ialah surah mujassamah, patung-patung. Maknanya gambar yang berukir, gambar yang berbentuk, terus surah mujassamah. Dan ada pendapat, Syekh Yusuf berbawa pendapat, ada pendapat kata termasuklah surah fotografi, gambar yang diambil itu. Gambar yang diambil itu pun termasuklah yang disebut surah. Kalau patung-patung, tentu Nabi sebut tim besar, tak masih. Kenapa Nabi kata innal malaikata
la tadkhulu baitan fihi surah. Dia tak kata fit timsal, dia tak kata fit tamasil. Kalau kita kata sebut tamasil, sebut timsal, tapi Nabi sebut surah. Waktu ada dua pendapat. Ada pendapat yang kata yang pertama maksud dia surah mujassamah, gambar yang terukir betul. Dapat tahu yang kedua termasuk gambar fotografi. Ulama-ulama tasawuf, kebanyakan ulama tasawuf dia kata termasuk gambar fotografi. Betul kan? Bila saya belajar-belajar, saya baca-baca, saya pun takut juga. Waktu di rumah saya sama gambar gantung tak ada. Kalau pulang pergi rumah saya, tak ada saya tak gantung gambar. Nak tengok gambar saya, dalam album, dalam kemari. Gantung-gantung tak ada. Sebab takut-takut. Kalau termasuk dalam pendapat yang kedua tentang surah ini, malaikat lari keluar dalam rumah kita. Ya, maka sebab itu ada dua pendapat. Sama ada patung-patung ataupun gambar. Gambar biasa, gambar diambil tu. Kadang-kadang ada orang pergi istana untuk terima pingat. Ya. Bukan ada gelang apa-apa pun, tapi dia buat gambar tu selesai tu ada gantung rumah. Sebab tu saya tu bila terima bintang, orang pergi rumah saya, mana gambar bintang tu? Terima bintang saya, tak ada gambar saya nak elok. Mana gambar saya tak elok, ada. Tak gantung-gantung, tak ada. Takut-takut. Kalau gantung gambar itu termasuk dia. Tapi kalau gambar-gambar ramai, satu gambar 100 orang, 60 orang, kepincik, tentu tak apa, tak nampak apa pun. Itu ada dilawakar, itu pendapat-pendapat ulama. Wallahualam. Soalan seterusnya, bagaimanakah caranya hendak menggantikan imam yang terbatas solat ketika rukuk atau sujud? Oh, ini pun tuan-tuan nak faham. Ya. Kalau imam tengah rukuk, tak kira lah tengah rukuk ke, tengah sujud ke, kalau dia batal sembahyang, maka dia bangunkan makmum yang sedang rukuk atau makmum yang sedang sujud. Kita kata kalau tengah imam tu dia rokok, Allahu Akbar, dua ni. Minta maaf ya, ada izin. Tengah-tengah rokok keluar ni, batal sembahyang dia. Batal tak? Apa imam perlu buat? Dia kena Allahu Akbar. Kalau tengah rokok, sami Allahu liman hamidah. Tujuannya bangunkan makmum. Bangunkan makmum. Sama ada tengah rokok ataupun tengah sujud. Kalau tengah rokok batal. Dia pun sami Allahu liman hamidah. Makmum pun bangun. Bila makmum bangun, tutup hidung. Tari. Faham? Ni imam ni. Tutup hidung, tari. Fahamlah makmum solat dia batal. Jangan kalau makmum tak faham, bila imam hidup. Tanya imam. La ilaha illallah. Bila imam tutup hidung, fahamlah imam itu batal. Mak imam pun lari. Bila lari, dia dah angkat ni. Maka orang belakang imam. Yang belakang imam ni, dia pun marah ke depan. Buat tengah ni. Belai sujud. Kalau tengah-tengah sujud batal, imam kata Allahu Akbar. Semua orang bangun. Bila orang bangun tutup hidung. Tutup hidung dia pun caw pula. Maka orang belakang dia jangan ambil tempat lagi. Dia imamkan suara saja. Sujud yang kedua Allahu Akbar. Allah bangun berdiri ke duduk. Dia duduk. Duduk tak payah ada depan. Duduk. Helah kacau tayat sampai habis. Kalau tiba-tiba baru tayat kedua, tayat awal. Habis, apa? Kalau dia panggil, maka masuk diri tu apa? Barakah ke depan. Kalau tidak, tak payah ambil tempat imam. Hanya ambil alif warah sahaja. Boleh faham? Kalau imam tak faham, macam berlaku satu negeri yang tempat, macam tadi mana? Imam batal tengah sujud. Batal, ini berlaku. Batal tengah sujud, imam tetap faham. Dia buat nasib baik cuma sujud dengan orang kain koyok dalam. Pergi jadi imam pakai kain tak pakai seluar dalam, tubeless. Dia pada rumah kain basikal pergi masjid berpeluk. Yang peluk di mana? Berduduk tu lah. Tengah-tengah sujud berak kain. Dia rasa angin masuk sejuk.
Dia berasa tengok, oh sah terkoyak, siapa yang tengah sujud. Dia bangkit lari, tinggal kamu tengah sujud. Dah berlaku, dah berlaku. Bila imam lari, tinggal kamu tengah sujud. Kalau tuan-tuan jadi makmum hari itu, berapa lama tuan-tuan dah sujud? Dia makmum berherat, dia lama benar imam sujud. Tak pernah sujud lama macam ni. Tiba-tiba ada seorang makmum diangkat kepala tengok, dia angkat, tengok. Loh, imam tak ada ke dia? Yang pergi jerit, imam tak ada, apa siapa? Inilah tuan-tuan bila dah jahil. Memang ini yang berlaku. Bila waktu jerit, imam tak ada, ada yang berhenti semayang, ada yang sambung semayang. Apa tu? Bila semayang habis? Sepatut imam tadi, jangan lari. Jangan lari. Bila dah kena sujud kepada batal, bangunkan makmum dan terus sujud. Allahu Akbar. Bang dia bangun tujuk dia, tutup hidung. Dan tutup hidung dia pun lari. Maka orang belakang dia ambil alih sujud yang kedua. Allahu Akbar. Lepas tu Allah bangun, bangun diri dia duduk. Kalau berdiri, marahlah ke depan. Kalau tak berdiri, tak payah marah ke depan. Baca tahiyat dah habis tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara ni. Tapi kalau tak tahan, mengaku habis. Allah Akbar. Okay, soalan seterusnya, sembahyang berjemaah, makmum perlu tunggu imam habis beri salam di sebelah kiri baru makmum mula beri salam sebelah kanan. Tahu dia. Maksud soalannya, bila sepatutnya makmum beri salam? Betul tak? Patut bila makmum beri salam? Sebab hari ini saya dapati ramai, mungkin ada Datuk Ustaz yang ajar, tak tahu lah, ada pendapat mengatakan makmum kena bagi salam selepas salam yang kedua imam. Ada dengar tak? Ada dengar tak? Ada usul-usul panjang macam tu. Dia, itu pendapat dia. Kata apa yang saya fahamkan, tentu saya ingat. Salam yang pertama tu rukun, yang salam yang kedua sunat, tunggu sunat buat apa? Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis apa? Nak tunggu salam yang kedua tu sunat. Kenapa tunggu salam yang kedua? Hukum fiqah kata ditakdirkan selepas imam beri salam yang pertama, dia tiba-tiba batal sembahyang dia, haram dia beri salam yang kedua. Dia tak boleh beri salam yang kedua. Detail kalau inilah amalan tuan-tuan, agak-agak bila tuan-tuan beri salam, imam hadir sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terketuk. Dia tak bagi salam yang kedua. Bila tak bagi salam yang kedua, tuan-tuan bagi salam bila? Atau saya lima nak nakal ke kunci tuan-tuan. Yeah? Saya bagi salam pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya diam. Bila tuan-tuan bagi salam? Si logik-logiknya. Betul maknanya, apa yang saya faham nama ini, makmum hanya kena bagi salam lepas salam yang apa? Yang pertama. Dan kalau tunggu salam yang kedua lagi, nah, sama lah ada ustaz-ustaz kata, ada temah ya, sebab ada, ini pendapat. Saya dengar ustaz kata dalam fotokoh yang kedua tak boleh ambil doa. Ada terdengar tak? Eh? Ada tak? Ada ustaz kata bila khatib baca fotokoh yang kedua, dia baca doa, tak boleh kita sebut amin. Siapa sebut amin, mana dia cakap. Bila cakap, batal jemaah dia. Tu ada ustaz kata macam tu. Kalau dalam khutbah tak boleh bagi amin, dalam sembahyang, gimana? Bila imam kata, walau ta'lin ta'ud, cakap atas sembahyang. Dalam sembahyang subuh, imam kata, Allah mahdina firman hadai, kita kata apa? Batal sembahyang. Psikologi saya kata, bila ada doa, bila sebut doa tak kira mana-mana pun, bila ada doa, apa Nabi kata Allah Rasul, iza da'awullah, bila orang baca doa, kita aminkan pada wutah, kita amin dengan tangan kita, orang baca doa, kita aminkan, tak kira dalam khutbah, kalau khutbah kan, Nabi kata, bila orang baca doa, kita kena aminkan, nak amin mesti dengan apa? Angkat tangan. Bila angkat kata, kata amin. Angkat tangan saja tak guna juga.
Jadi ada ustaz kata tak, yang Allah tak lewat kata ada malam ni, mata jemaah. Dia kata segi logiknya, kalau khutbah tak lewat kata ni, dalam semayang, boleh jamin tak? Lima ketua Allah, tolin kita pun, batal. Atau betul subuh imam kata Allah, mahmin rahman alai, kita pun, batal. Cuma itu pendapat saya. Ada pendapat mengatakan tak boleh sebut nama. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan fiqh aulawiyat? Ya, fiqh aulawiyat dalam kitab fiqh satu bab yang membicarakan yang mana perlu kita utamakan antara dua perkara, yang sunat dengan yang wajib. Ataupun dalam hal kehidupan kita yang mana terutamakan antara benda yang wajib dan benda yang sunat, mana tak nak menaruhkan, mana nak utamakan. Itu mana ada fiqh aulawiyat yang bicarakan manakah dan amalan perlu diutamakan. Biasanya banyak kalau fiqh menekankan tentang aulawiyat. Apa dia aulawiyat? Yang lebih utama kita dah berhubungan. Contoh senang tadi, contoh senang tuan-tuan ya, macam kita kata kita semayang maghrib tadi, kadang-kadang ada senang-senang makmum tu, bila imam dah bangun sujud, bangun sujud macam tahiyat, ada makmum tak bangun-bangun lagi. Ada tak tahu? Ada tak? Imam dah bangkit baca sujud, bangkit Allahu Akbar at-tahiyyat. Ada makmum masih sujud lagi. Ada laku tak? Yang sujud nama-nama tu macam apa? Oh dia kata ada ustaz yang mengajar baca doa. Memang ada pun, tapi yang baca doa dalam sujud masa banyak sholat-sholat. Tapi ada niat sebagai makmum, kita kena ikut imam. Tapi kenapa bila imam bangun tuan tak bangun? Baik, baca doa dalam sujud sunat tau je? Sunat tau je? Ikut imam sunat tau je? Mana antara dua perawat yang sunat yang kena utamakan mana? Tapi kenapa sujud lama? Itu sunat, ikut imam. Patutnya ikut imam tu wajib, yang ini sunat. Tapi itu tamak yang sunat tu, itu tamak yang sunat. La ilaha illallah. Banyaklah perkawalan tuan hidup kita ni, banyak tu terkejar tu tamak yang sunat. Bagi contoh-contoh tu banyaklah, tu boleh tamak contoh lah. Macam azan contoh ya, tamak. Dia mana ni perlu tanya kan kedok kan? Kedok kan? Kalau ada salah-salah menteri tuan-tuan, atas meja berceramah tu, meja besar tu, besar tulisan perhatian, sila beri laluan azan bila masuk ke isyak. Allah ustaz berhenti kerana nak azan isyak. Kalau saya berceramah, saya kata tuan jangan ikut yang ni, sebab azan tu wajib sunat, menuntut ilmu wajib ke sunat. Mana tak bertambahkan. Habis kenapa suruh berhenti tu? Nak buat suruh berhenti, buat yang sunat tinggal ya? Mana yang awlawiyah? Mana yang terutamakan? Itulah satu peka bab membicarakan manakah yang perlu kita utamakan. Kita katakan fiqh awlawiyah. Wallahu'alam. Baik, soalan seterusnya, antara kelebihan membaca Al-Quran dan Al-Quran tafsir. Kelebihan di antara baca Quran masrah tu dan Quran yang ada tafsir. Baca Quran yang ada tafsir. Apa soalan? Kelebihan dia yang mana, yang mana Abdal baca? Tak faham soalan. Dia antara kelebihan membaca Al-Quran dan Al-Quran tafsir. Terjemahan tu lah. Kelebihan membaca, baca sama lah mana pun. Apa beza? Oh, Quran ini ada tafsir, ada kelebihan kan? Soalnya baca, baca. Ada tafsir, tafsir baca sama kan? Ya, eh? Baca sambil tahu makna tu. Oh, itu soalan lain pula. Baca ayat, tengok mana dia. Itu lain. Membaca ayat Quran, panggil. Tanda pun makna dia, pahala lain. Orang baca Quran saja tak ada ikut mana, tak ada apa-apa maknanya. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang lebih baiklah. Kalau baca saja tak ada mana, kurang sikit pahalanya. Dan baca Quran itu ada apa-apa. Nabi kata Allah Rasul tidak nama sebut alif lam mim satu huruf,
menaikkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf 10 pahala beri pada kita. Bila kita baca Quran, alif lam mim, kita dapat apa? 30. Habis surah Allah wa'alim. Cuba dia tu. Dapat 30, tiba-tiba dia baca alif lam mim. Nampak apa? 30, tiap mana? Allah yang mengetahui maknanya. Lagi 10 mana? Hanya lebih lah dengan kalau kita tengok maknanya. Berbandingnya baca sahaja. Baik, soalan seterusnya, akhir-akhir ini penghinaan kepada Islam, Nabi SAW, ulama' semakin membimbangkan. Apa pandangan Datuk Seri? Macam mana? Penghinaan pada Islam dan Nabi. Lesa. Pandangan apa pandangan Tuhan? Tanya pandangan saya. Betul berlaku buat macam mana? Itu lesa. Zaman Nabi, wah hina Nabi. Tapi yang hina Nabi berhitung apa? Tapi sekarang kau kafir saya Islam ni nak kan? Ya, biasa tak boleh dapat. Tak boleh sepak-sepak lah. Tak boleh sepak lah dia. Kata Nabi kata, Iza ru'a minkum mungkaran, baru juga yang dia ni. Aku boleh tumbukan berlaku, kau mampu ubah dalam tangan, ubah. Dia sepak lah. Beri mana yang sepak? Mana? Sepak. Sekali sepak ni, dua kali sepak kita kan? Ya. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan tidak tegur, boleh tegur. Apa dia tegur Quran tak apa, hadith tak apa. Kalau tegur kan dia menjawab balik kan, boleh jawab. Tak boleh juga. Tapi kalau dia kena, ya Allah, kau yang berkuasa Allah. Itu dia sahaja, dia faham ya. Allah Alam. Baik, soalan seterusnya, kita sekarang berada dalam bulan Rejab. Apakah amalan yang terbaik yang dilakukan dalam bulan Rejab? Ya, dia tak sebut, dia tak sebut secara khusus tadi. Tak disebut secara khusus apakah amalan-amalan di bulan Rejab. Cuma yang kita sebutkan adalah kita digalakkan berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Itu yang digalakkan. Lain daripada itu, dan kalau kita puasa sunat ada, tak sebut. Berpadukan hadis Nabi yang Aisyah ada sebut. Aisyah kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyaman fi syahr illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu akthar siyaman fi syahr illa fi Sya'ban. Aku tak pernah nampak yang Nabi berpuasa banyak dalam satu aku berpuasa genap dalam satu bulan melainkan Ramadan dan puasa genap. Dan aku tak pernah nampak yang Nabi berpuasa banyak hari dalam satu bulan melainkan di bulan Syaban. Mau bersama dengan dia Rejab tak sebut. Aisyah tak sebut apa. Kalau begitu, ulama kata tidak ada makna khusus untuk bulan Rejab. Tapi kalau begitu, dari mana maknanya puasa tidak ada tubuh? Nabi tak buat. Tak ada nak mengatakan Nabi buat. Tapi ada tak orang puasa tidak ada tubuh? Ada tak? Ada. Salah tak? Puasa dengan air padat, biar dia puasa. Cuma ulama mereka kata, kita cakap tadi tu lah, jangan terlalu tamak benda yang sunat, takut dan bimbang luput yang wajib. Itu kaedah dia. Nak puasa 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan. Ada seorang kalau tadi puasa 2 bulan, Rejab, Syaban. Sampai akhir Syaban, badan dah kering, air tak ada. Kolek tersadar jerawat. Masuk Ramadan dia puasa tak? Pasal apa? Tamak yang sunat itu lah. Jangan tamak yang sunat luputnya. Yang wajib. Pergi Mekah, kita betang pertama kali pergi Mekah. Pertama kali pergi Mekah melalui haji, eh tu kami. Buat dia terbentuk satu hari 3 kali umrah. Tu 3 kali umrah. Mana umrah yang kedua, 3, 4 tak hukum. Sunat je umrah sunat. Sampai 8 Zulhijjah kolej tersadar dengan awak. Pasal dah badan dah kering, tak ada air. Masuk awak tersadar dengan awak. Boleh buat kenal wajib. Haji tak boleh, tak pernah dah. Tak pernah dah. Jangan tamak yang sunat. Jangan luput yang wajib. Allah Akbar. Baik, soalan seterusnya, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan ramai ahli neraka terdiri pada golongan wanita. Apakah sebabnya?
Tanya apa sebabnya? Betul lah. Masa Nabi di dibawa Isra Mi'raj dan Nabi berkesempatan meninjau masuk syurga, Nabi tengok syurga dan masuk syurga Jannatul Ma'wa yang Allah sebut dalam surah An-Najm, indaha Jannatul Ma'wa, mana Nabi masuk tengok syurga dan Nabi dibawa meninjau neraka. Tak masuklah, masuk untuk masa Nabi tengok neraka tu, dibayangkan seolah-olah neraka yang Nabi tengok itu bakal dihuni ramai wanita. Berpandukan hadis, ada yang disebut dalam satu riwayat, ketika Nabi sedang memberi ceramah, Nabi sedang berpidato untuk wanita, wanita saja. Apa Nabi kata? Allah Rasul, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Yang bermaksud, kata Nabi, wahai sekalian wanita, bersedekahlah tiga kali di dunia. Tasaddaqna. Bersedekahlah wahai wanita tiga kali di dunia. Karena masa aku tengok neraka dulu, aku diberitahu bahawa ramai wanita akan masuk neraka. Tiba-tiba sebab Nabi sebut saja, qalatim mar'atun minhunna jazlah, seorang perempuan secara tersipu-sipu angkat tangan bertanya, malana ya Rasulullah, kenapa wanita ni ramai masuk neraka ya Rasulullah? Katanya perempuan tanya Nabi, maka Nabi jawab, ramai perempuan masuk neraka dua sebab. Yang pertama, taksurna lillah wa taksurna bil ashir. Yang pertama sebab banyak li'an. Banyak li'an, banyak mengupat, mengatur orang, mengupat orang. Atau kerja mengupat itu. Ya. Orang lelaki mengupat juga. Orang lelaki pun hebat juga ni. Dua orang sikit. Orang pun lebih sikit. Ya. Apa tuan-tuan, orang lelaki tak mengupat? Orang lelaki tak mengupat? Bohong. Cuma orang sikit. Orang pun lebih sikit. Ya. Sebab banyak mengupat itulah yang menyebabkan masuk. Dan yang kedua, lebih-lebih. Yang kedua yang tidak ada lelaki apa dia? Perempuan tak tahu nak hormat suami, tak tahu nak taat suami, tak tahu nak menilai kebaikan suami. Buat takfur Nabi Hajir, mengingkari kekeluargaan, menafikan kekeluargaan. Atau nanti ulama-ulama dalam syarah dia kata, maksud dia, perempuan tu banyak ramai yang tak tahu nak taat suami, tak tahu nak hormat suami. Allahu Akbar, itulah puncak ramai perempuan buat dosa. Sebab sekarang perempuan ya, pertanyaan perempuan taat suami tak? Taat suami tak ada. Siapa cakap taat saya jawab. Ramai perempuan tak taat suami. Sebab taat suami ada tiga. Ulama-ulama kata taat suami ada tiga. Yang pertama, buat apa yang suami suruh. Buat apa yang suami suruh, selagi suruh itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Siapa tak buat, ada katulis dosa. Yang kedua, jangan buat apa yang suami tak suka. Dua. Yang ketiga, tunai apabila suami minta. Faham? Tak faham? Ini suami minta untuk lawan. Itu puncanya rahmat. Itu baru taat. Hormat suami tak? Hormat suami tak? Saya pernah tanya seorang suami, tanya tuan, isteri itu hormat tuan tak? Apa dia jawab? Tak pasang saya. Aku biru punya suami. Tanyalah suami, isteri tuan hormat tuan tak? Tak pasang. Hormat macam mana? Hormat ada dua perkara. Hormat pada perbuatan, hormat pada perkataan. Hormat pada perbuatan, apa yang telah buat bisa ada motor hormat. Suami minta barang, ni campur apa tu yang mereka boleh campur barang. Tak hormat langsung kat suami. Yang kedua, hormat pada perkataan. Hormat perkataan tiga. Gaya bahasa, nada suara, jumlah perkataan. Ulama cakap. Gaya bahasa, cakap suami apa dia? Aku, kau.
aku engkau. Mereka tulis aku engkau, aku engkau. Isteri cakap suami aku engkau. Boleh tak? Tapi kalau suami dia, kadang-kadang ada orang isteri panggil suami, mentah-mentah suami gemuk, Doremo dia panggil. Yang suami panggil Yahud. La ilaha illallah. Isteri panggil Doremo dia menyahut. Malaikat tulis Doremo. Rumahnya kosong. Ya. Itu gaya bahasa. Yang kedua, dia ada suara. Jangan tinggi suara. Tinggi sikit suara saja. Boleh. Tinggi suara. Ya, tinggi mesau. Kalau cakap dengan suami, rendahkan suara. Dan yang ketiga, jumlah perkataan. Bini, isteri jangan cakap banyak. Jangan membebel, jangan sikit. Kalau boleh, jangan lebih perkataan suara. Lebih saja, mereka boleh lebih. Itu ramalan banyak rasul. Maka sebab itulah Nabi sebut di awal hadis Nabi kata, pasal cakna, pasal cakna, pasal cakna. Tiga kali Nabi sebut. Pasal apa? Mudah-mudahan yang membesar ke masyarakat, dalam ada banyak masyarakat, banyak derma, ada dua peranan. Yang pertama, boleh mengurangkan dosa yang menyebabkan masuk neraka. Dan yang kedua, dengan banyak sedekah, boleh mengurangkan sifat suka berkata. Nah, kalau dia terhobi suka berkata, dengan berderma bersedekah, insyaAllah dia tak suka berkata orang. Itulah tujuan dia. Mudah-mudahan insyaAllah wanita bersedekah lah banyak-banyak. Wallahualam. Terima kasih kepada Datuk Seri Abu Hassan Jain Al-Hafiz. Kita hampir sejam setengah. Ada lagi 3-4 soalan. Tak dan lah kita nak berkongsi sebab masa yang agak terhad. Datuk pun ada program padat lagi tuan-tuan. Lagi kita ruang rehat. Esok Datuk Seri akan bersama di Madrasah Zubaidiyah Merbuk. Ada program Kuliah Duha Perdana. Slot pertama Datuk Seri Abu Hassan Jain. Dan slot kedua Datuk Tuan Ibrahim Taudman di Madrasah Zubaidiyah, madrasah yang berhormat Ustaz Anik Arun. Ustaz Anik Ghazali, Anik Ghazali Adun Tanjung Dawai Ali Merbuk. Tuan-tuan Jepuk Ali, malam esok Datuk Seri, kalau tak sempat lagi, malam ni tak kuat, malam esok Datuk Seri Abu Hassan Dia akan menyampaikan ceramah selepas maghrib di Masjid Tunku Puan Hafsah, Padang Tok Musu, Sungai Petani, terjauh kan. Tuan-tuan, jadi Tuan-tuan Jepuk Ali pada malam esok, tolong sebarkanlah ada sahabat-sahabat kita. Kalau boleh esok masjid ni tolong umum waktu semayang Jumaat Datuk Seri Abu Hassan Dain di Masjid Padang Tembusu pada malam esok lepas maghrib, insyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri 5 minit yang terakhir ni, kami nak memperkenalkan Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah, singkatannya Kota Raja Ipoh Perak, di mana Datuk Seri adalah penaung dan penasihat sekolah dan saya sendiri adalah pengetua dan pengasas. Di mana-mana kalau saya dan Datuk Seri kami buat program berbentuk macam ni, bicara ilmu, soal jawab agama atau buat kuliah, forum dan sebagainya, antara tujuannya juga ialah kita di penghujung majlis untuk kita berhajat memberikan tuan-tuan peluang berimport saham akhirat bagi membantu madrasah kami, sekolah. Untuk fasa berikutnya kami memerlukan dana RM600,000 pembinaan rumah wakaf untuk guru dan kaki tangan, masuk rumah persinggahan bagi tuan-tuan guru, para alim ulama, tok syekh yang main, ulama-ulama seluruh negara, seluruh dunia sudah sampai lah. Kita tengok gambar yang ada dalam poster tu, antaranya ulama besar Syria, Syekh Quran Rajin, Profesor Mustafa Al-Ghura, Syekh Mahmud Siam Marhum, yang juga Nusantara Syekh Fahmi Zamzam selalu main, Syekh Nuruddin Al-Banjari pun selalu main. Ramai lagi berapa sepanjang. Tuan-tuan,